Struktur jambatan di Jalan Tangkak Segamat berhampiran pintu masuk air Gunung Ledang Resort retak serta rosak teruk gara-gara kenderaan berat melebihi 70 tan menggunakan laluan berkenaan dan situasi semakin buruk sejak Januari lepas memandangkan jambatan berkenaan hanya mampu menampung berat kenderaan 36 tan sahaja. Siasatan JKR mendapati keretakan 5 tiang dan rasuk jambatan yang telah dibina 66 tahun itu mengalami keretakan dan hanya boleh dilalui kenderaan ringan sahaja. Bagi mengatasi masalah ini, satu jambatan baru sepanjang 30 meter sedang dibina melibatkan kos antara 8 juta hingga 10 juta ringgit. Dijangka siap dalam tempoh 2 tahun. Selepas ini, surveyor dan juga site investigator akan masuk kawasan. Bawa masa ini, pihak JD dengan teknikal telah membuat kajian dan pemeriksaan awal. Hopefully, kalau tak ada apa-apa halangan, maksimum paling lewat dan saya sendiri sebagai Exco Kerajaan Negeri berharap dapat dilaksanakan dengan cepat 5 bulan dari sekarang must be take off. Physically kena buat dan dia akan mengambil masa 12